tanya nih, ayo coba kemari ya kan? Iya. Sebentar deh. Duduk dulu. Oke. Oke. Susah. Susah. Ini kalau rumah gua nih ya. Itu ya. Ini gua pajangin gambar macan. Atau singa apalah. Biar kelihatan. Kayak rumah dong, Mbak, kayak hutan. Wah. Itu berarti menunjukkan pengisi rumahnya ini jiwanya garang, kokoh, gagah, perkasa. Garang kayak ah? Abang. Emang jiwanya abang tuh garang ya? Dia tuh penampilan dong. Tapi tetap peace. Itu apa kan? Makan gitu. Pipis. Tapi nggak ngerti. Pipis itu damai. Oh damai. Pipis. Iya. Kalau ini nih. Apa? Kacau ya. Ini mendingan kalau rumah saya ini sepapas atasnya. Di papas bang. Iya. Nah terus nanti kalau hujan basah dong bang. Itu dia nih cari kalau anak pung itu. Iya. Tahan banting anak pung. Sampai punya rumah mendingan nggak usah. Ini memang beda kita. Beda habitat sih. Saya habitatnya manusia, abang. Abang tuh jiwanya tuh kayaknya ini banget ya. Kenapa? Kayaknya tuh punya aliran tersendiri gitu. Kalau saya mah liatnya. Ya, seperti yang gue sebutin tadi. Pung. Pung tuh apa bang? Itu anak yang gaul, anak gaul, tetapi tetap berhati baik. Oh gitu ya. Oh anak gaul namanya Pung. Pung. Itu aliran apa bang Pung? Aliran? Ya sebenarnya bukan aliran sebenarnya, cuma kita jiwa-jiwa yang bergejolak gitu ya, perkumpulan orang-orang yang punya jiwa yang gagah, yang perkasa. Tapi tetap. Oh gitu. Tapi bukannya yang ada tuh? Apa? Maksudnya apa? Pang gitu. Pang. Kalau pang tuh ya, kita ngerinya konotasinya beda. Suka dibelesetin sama anak sarang. Oh. Jadi pang, anak pang alam. Pang. Gak ternoda dong. Tapi kalau pung? Pung lah ya. Apa? Umut. Enggak lah, pung hanya belesetan aja. Jadi pang. Oh gitu. Biar lebih Indonesia banget. Oh. Oke? Okay? Terus bang, emang kalau anak siapa? Anak pung tuh yeah. Tadi, emang gayanya harus kayak gini ya bang? Oh jelas, supaya beda gitu. Tapi tetap peace. Oh, ini aksesori semuanya tuh emang harus dipakai emang ke anakku. Wah iya, malah teman-teman saya atau boleh dibilang senior lah. Itu lebih dari ini. Oh, iya. Dia pakainya? Nih, pakai pagar-pagar kawat itu badan. Iya. Kedir malah kita nggak. Ngapain deket sih udah mati? Udah mati. Kenapa mati bang? Ya, songong aja lagi kawat ini beti-beti betul nih. Enggak dong, saya tetap. Abang ngomong kayak tanya aja ke depan. Bang, kalau rambut. Ngomongin tentang apa rambutnya? Abang kok pake jepitan sih? Rambut sih? Oh ini punya emas. Ah, you love me. Apa yang gak problem? Tetap pink, eh? Lagi kasus, bang. Gak tau. Oh, latih. Ini beda. Oh anak pung beda boleh dong. Ya deh, bang, rambutnya emang putih gitu bentuknya bang. Iya, warna-warni gitu. Ini biar jadi jelas kalau nih anak pung tuh. Tapi mesti ada namanya dong rambut kayak gitu. Nah, wah, ada pasti. Ini kita menyebutnya goho. Ini kamu nggak ngerti bergaul. Ada juga mohok bang. Di sini gohok. Emang tahu mula bukan? Ngerasinnya pakai apa gohu? Enggak, ngerasnya apa enggak? Tepung. Tempe gitu. Apa namanya? Ada yang itu yang di spray apa tuh? Spray. Spray. Di spray. Itu di tempat tidur bang. Spray, hair spray. Oh iya. Anak pun meleset boleh. Iya boleh. Namanya pung gitu loh. Oh iya. Bir. Jangan lupa, Pak. Tapi itu kok saya perhatiin itu, bang, sepatunya kayak polisi. Maksud lo, diem-diem nih. Wah, nyolong. Yeah.
Ya udah bang. Belum. Kapan? Udah minggu lalu. Terus bolehnya dia apain? Ya, aja aja udah tidur. Iya. Tapi tetap. Ih. Oh begitu ya. Iya. Ya kita kan nggak melukai dia, hanya sepatunya aja. Tapi kalau sebenarnya anak pun tuh pakai sepatunya yang kayak gimana bang? Ya harus begini, ayang tinggi-tinggi itu kan orang. Gitu, Bray. Oh iya. Tapi kalau secara keseluruhan sih, kalau abang ngaku sebagai anak pung sih udah cocok banget, cocok, bang. Ya. Dari mana? Dari penampilan, penampilan semuanya. Kalau satu lagu, lagu pung kayak gimana, bang? Oh, karena lagu kebangsaannya maksudnya? Lagu kebangsaan pung. Ini yang harus kamu ketahui, iya. Oke? Okay? Pung. Pi. Buat yang belum paham, bukan lagu kebangsaan kita yang ngaku ya. Akan saya nyanyikan buat anda. Iya. Apumpa mustope Sibule di rumahnya Ade tepung ade kelape Masak gule aduh enaknya. Iya. Apumpa mustope. Apa sih namanya? Kayak pada ketawa. Belum paham. Ada saya punya. Tadi gimana? Pipi hati tergantung. Itu lagu apa? Tapi saya jadi bingung deh, bang. Maksudnya gimana? Lagu itu kan lagu daerah, bang. Iya, kan saya bilang kita anak pung, beda Indonesia. Jadi tetap harus menjunjung tinggi nilai budaya kita sendiri, Indonesia. Pi. Jadi jiwa yang enggak harus jiwa nasional sih yang tinggi. Nah, agak sedikit maju. Minumnya kagak ini? Oh iya iya. Kamera. Aku pun gitu. Kamera. Enggak lah, aja satu. Yang putih aja putih. Putih ya. Eh kasih teh ya. Gimana? Teh. Mau gula dikit. Eh, itu mau gula. Baru apa ya langsung dikitnya. Ambilannya gue tumpah. Harum dong. Minuman. Oh, iya minum. Kakek pulang. Oh, kakek mabok.
kakek pulang, kakek butuh kehangatan. Gak ada nenek. Kakek piara burung kalkun di rumah. Ayam kalkun? Ayam kalkun. Oh, terus? Kakek. Gak sengaja. Makanya, maaf ya deh. Iya. Kakek cuma mau tanya. Kenapa? Sedikit aja. Boleh-boleh, kek. Jangan-jangan kamu anak kakek. Masa saya anak kamu, kek? Mana ibunya? Saya kamu. Kamu? Kamu. Saya anak kakek. Kamu itu mengingatnya kamu. Kamu aduh, kakek itu.